Apa jadi? Oh, sudah barang ni. Ha, kepada itu tengok video ni. Jangan subscribe. Thank you. Assalamualaikum, what's up everybody? My name is Fitri Hilmi and welcome back to my YouTube channel Skatkan Corporation. So, sudah 3 minggu kita nak video baru selepas video klip ayat SMK Ibrahim. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi tengok video tu dan likes video klip ayat tersebut. Kerana sekarang telah mencecah 900 view dan berapa like entah. So, untuk Vbox Music yang keempat kali ini, kita akan buat reaction untuk satu trailer animasi nombor satu di Malaysia. So, mesti ada orang kata, eh Fitri, tak malu ke buat trailer kentut-kentut? Jawapannya senang, ada aku kisah. Kita berjumpa kita channel KKN Corporation dan untuk kali ini saya dan wih, aku dah sebar Jepun. So, tanpa masa lagi, jom kita tengok official trailer berbual dengan movie 2. Okay, tanpa masa. Okay, 3, 2, 1, are you ready? Tak faham bahasa Inggeris, sorry. 3, 2, 1 and go. Oh, kau punya kapal bangun. Tak lawak lagi dah weh. Eh, dah sebab dah lag bakat. Saya kata tak nampak kamera. Cantik. Apa sama eh. Bagus. Nampaknya kesemua misi kamu telah terlaksana dengan jayanya. Kenapa Ujo Boy? Ada mesin kecemasan sini dari komander! Jaga sini baik-baik! Retakkan ada satu orang. Kau retakkan? Penguasa tujuh elemental! Di mana kedudukan dia sekarang? Di Sektor G159A Nusagima! Dia pergi ke planet-planet tu untuk menguatkan kuasa elemental yang ada padanya! Mari semula! Kuasa elemental! Masa lagi, retaka harus dihentikan. Kuasa! Apa jadi? Oh, sudah barang ni. Macam Avengers tu. Macam mana boleh terbawa dia ni? Habislah bidik kebenaran mengamuk nanti, oi! Ipawaga 88-2019. Jangan lupa kongsi di WhatsApp, Facebook dan Instagram. Sebarkan pada kawan-kawan dan ahli keluarga korang. Tengok nampak... Itu adalah official trailer untuk Boboiboy The Movie 2. Sebelum ni mereka, Monster Channel telah rilis official teaser untuk Boboiboy The Movie 2. Memang music, soundtrack dia memang aku dengar macam music Avengers. So, tak tahu apa pandangan tau. So, dia akan keluar pada 8 Ogos ini. So,
So, mari kita menabung untuk tengok filem ini. Songkong filem tempatan. Hashtag. Aku tak. Aku nak duit hal lah. So, itu saja untuk feedback episod yang keempat ini. Jangan rosak video aku. Itu saja untuk feedback episod yang keempat ini. See you guys in next video. Bye.